Halo kawan semua, kembali lagi bersama gue Syarif. Kali ini gue bakal ngebahas tentang tips gimana caranya pas kita maling terus ketahuan terciduk sama anak camp yang kita maling, terus gimana sih cara kaburnya. Mau tahu gimana tips kaburnya? Mari kita nonton video gue kali ini. Pertama-tama yang kalian harus lakukan adalah lepas armor kalian, juga skin baju kalian. Kenapa? Karena biar si musuh tuh biar ngerasa aman gitu. Oke. Setelah kalian lepas armor kalian, kalian jangan sampai ada tenteng satu senjata pun di tas kiri ataupun kanan. Setelah itu kalian harus membawa lampu lampion. Ini gunanya buat apa? Ini gunanya buat mengalihkan perhatian musuh. Setelah itu kalian tinggal buka deh lampionnya, terus ajak musuh bermain dengan lampionnya sampai bawa mereka ke heli. Setelah kita asik sama mereka main, kita harus dikit-dikit maju ke pintu helikopter buat kabur. Coba sebelum kabur kita harus ngalihkan perhatian dulu, buat have fun dulu biar nggak terjadi ancaman gitu bagi musuh, takutnya di-kill atau gimana. Setelah kalian mengalihkan perhatian musuh, kalian tinggal masuk aja ke heli secara pelan-pelan. Dan Anda akan pulang dengan selamat. Sekian video dari gua, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.